ini mau melahirkan lagi. Aduh, aku mau nunggu suami pulang dulu. Bini orang Jepang kalau ngomong suka ribet, aku nggak ngerti, dia nggak ngerti. Begini kalau berawal dari sosmed, sosmedan ketemu jodoh orang Jepang, ngomongnya nggak bisa lagi. Lagi puasa kan, udah taro buat buka. Hei gato, hari gua tuh mulu dari tadi. Aduh, 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 apa? Buat nanti sakit perut. Aduh, sakit perut? Bulan lagi kan kali haru mulu. Bidannya tanggal merah libur di sana.
ada. Gak ada tukangnya. Sakit, harus istirahat aja. Iya, tapi si Dudung suruh sekolah ya, Pak. Oh iya, si Dudung takutnya belum bangun. Istirahat. Ya, Mama istirahat aja. Kerjaan rumah biar Ayah aja yang ngerjainnya. Iya. Ya udah, Ayah suruh si Dudung sekolah ya. Iya. Kasihan Mama sakit, aduh. Dong, sekolah dong. Udah siang. Cepat sekolah. Ibu kan lagi sakit. Cepat sekolah dong. Udah tahu hujan suruh sekolah lagi. Males. Lupa sepatu lagi yang lupa dibawa. Aku bolos aja, males sekolah main game. Iya, bolos aja deh. Ah, mending bolos di sini. Ah, enak nih. Mending bolos nih di sini. Oh iya, gua telepon si Jono aja biar lu ikut bolos. Ah. Oh John, udah bolos aja sini, gak usah sekolah.
Orang hujan becek jalannya. Udah sini ke markas besar aja. Kita mabar main game. Ya. Ah, enggak apa-apa biarin gua dimarahin sama gua. Gua bolos sama sekolah gua. Ya ya. Cepet sini. Akhirnya kenaikan kelas. Wah, pasti naik nih. Aduh, nggak naik kelas lagi. Gimana bilangnya ke ibu sama bapak? Nyesel jadi anak nakal, suka bolos. Sekarang gak naik kelas. Kasihan sama ibu yang biayain aku sekolah. Aku bilang jujur aja deh sama ibu sama bapak. Kalau gak naik kelas, daripada bohong lagi, mau gimana lagi. Bapak, ibu, Dudung gak naik kelas. Masya Allah, masih Dudung gak naik sekolah lagi. Dudung, makannya kamu harus jadi rajin tahun depan. Harus jadi anak baik. Kalau kasihan sama ibu sama bapak, kamu harus berubah, jangan nakal. Maafin Dudung ya.